Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Hari ini tim Tabikun Tanah Jaga hasil luar biasa. Kita ada di Kuala Krai, negeri Kelantan. Dan alhamdulillah bersama saya ni Torpedo. Betul Torpedo. Pasti senang Torpedo WM Farm. Okey. Jadi kalau boleh kita cerita sikit pengalaman abang ini, macam mana dia boleh mengenali Tabikun. Start ya, bang. Ya, Tabikun ni saya start dengan kursus dengan Acah lah. Yalah, kursus lah kan. Lepas tu Acah bagi sampel. Dekat sikit soalan. Acah bagi saya sampel. Saya test. Dengan soal ekmatmen. Soal ekmatmen. Okey. Jadi bubur ke pokok apa? Pokok doyan. Pokok doyan lagi. Pokok doyan. Ni pokok depan kita ni. Pokok ni. Ni solok, lada solok. Lada solok lah. Itu solok. Kacik latar. Kita di Kelantan kan ada kacik latar lah. Ada solok. Ya. Okey, alhamdulillah. Pakai Tabikun. Not bad. Cantik. Cantik kan? Oh. So yang ni ni kita kena cerita terus terang. Yang ni ni tekanda kita ni dia gabungkan beberapa baja. Terus cerita yang sebenarnya. Saya campur untuk penanam salak ni. Saya campur baja organik kuda merah dengan Tabikun. Dengan Tabikun soil amendment. Ya. So, saya putar tanah ni. Saya tanamlah. Tanamlah kan. Okey. Ni tanam lada solok atas tanah ni? Atas tanah. Atas tanah. Bukan fertigasi. Sebelum ni saya pun pernah buat fertigasi macam-macam saya buat. Tapi yang saya try 5 kali saya buat cubaan tak berjaya atas tanah. Ini kali saya try dengan kuda merah organik dengan Tabikun. Tabikun kan? Memang cantik lah. Jadi maknanya pengalaman tanam cili ni bukan kali pertama lah ni? Bukan. Maknanya dulu ni buat tak berapa cantik. Tak berapa cantik. Tapi selepas guna Tabikun dengan juga kuda merah tu, organik tu. Jadi pokoknya pertumbuhannya cantik, buahnya cantik. Macam ni lah kan? Macam ni. Ni dah ni tengok ni. 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 Belakang kita pun sama juga. So alhamdulillah tengok pokok ni. Okey. Okey baik. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Bagus.